sekarang udah di depan aku banyak banget hidangan yang tadi kita pesen-pesen. Duh, udah gak sabar banget pengen nyobain. Cobain semuanya. Cobain langsung aja ya Om ya. Jangan kita langsung. Kasih sisa. Jangan kasih sisa. Aku penasaran banget sama ayam ayam. Oke okay, ya. Asam pedasnya. Asam pedasnya coba. Oke, okay, langsung aja. Enak banget kesini, enak banget. Enak banget. Kayak ikannya. Dipadu dengan nanas yang ada di dalamnya bikin makin enak banget Om. Enak banget. Asamnya cocok gak? Asamnya cocok. Pedesnya? Terusnya pedesnya juga enak banget. Manisnya? Manis juga. Tapi kalau misalnya aku mau makan pedas-pedas sekali itu masih bisa dimakan nggak kira-kira? Bisa kok Om. Ini nggak terlalu pedas, bener. Oh. Jadi semuanya itu pas banget. Oh oke. Okay. Itu kok ada kayak kayak beras-beras merah gitu ya? Oh yang ini Om. Ah. Iya. Jadi katanya di sini tuh bagi orang-orang yang diet-diet gitu juga oh, bisa iya, karena dia kalau nggak pengen makan nasi putih juga ada nasi merahnya. Kita cobain yuk. Gimana sih nasi merahnya? Berbeda nggak ya? Rasanya kayak nasi. Rasanya lebih apa ya, nggak terlalu manis gitu. Karena kan kalau nasi putih biasa manis oh iya, banget kan benar, kandungan benar. Gulanya banyak benar, banget benar. Nasi merah ini pas banget dia. Oke okay. Coba dong dipaduin sama ikan asam pedasnya pakai nasi beras merahnya. Nasi beras merah ya. Kita cobain gimana sih rasanya. Tapi dia cantik banget loh Om, warna masaknya itu. Padahal kalau dilihat dari luarnya kayak kayak masih gimana gitu kan, tapi ternyata dalamnya udah matang banget. Iya. Karena yang matang udah handal. Iya benar banget. Ditambah kuahnya. Oke, kita cobain. Ini nih yang panjang-panjang nih. Ikan bakar sabah. Iya. Ikan bakar sabah. Biar aku makin sabah. Iya. Wah. Wow. Tadi kata masnya ini dibakar polos gitu kan, jadi kayak cuman ikan terus itu dikasih minyak gitu. Icom. Bener banget yang Om bilang, rasa ikannya tuh seger banget. Jadi dia masih gimana ya ngomongnya, manis alami gitu loh. Manis, manis, ikan, ikan, gitu manis ya? Ikan yang masih seger tahu kan Om, itu enak banget. Terus dia itu nggak amis sama sekali, jadi benar-benar mereka tuh pandai banget masaknya. Dan dia kulitnya itu gurih, 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 krenyes, krenyes, gimana gitu. Kalau Loli lebih pilih nasi putih atau nasi merahnya? Oke, gendut. Oke. Oke, oke. Aku belum aku jawab. Aku sudah tahu jawabnya. Ya. Pasti kalau cewek-cewek, apalagi yang mencoba berusaha menjaga berat badannya, mereka lebih milih nasi merah. Oke, lo coba deh. Yang mana? Sambelnya aku juga penasaran. Oh iya. Rasanya apa sih kalau sambelnya apa? Kamu terlupakan. Ah, bukan. Bener ya? Bentar ya. Tahu. Coba. Kalau lo lihat itu isi sambelnya apa ya, lo? Kayak apa ya itu? Ini dia kayaknya sambal apa ya? Iya dia kayak pakai tomat hijau gitu, terus ada cabai merahnya juga, ada cabai hijau juga. Jadi mereka tuh memadukan ini dengan ikan bakarnya. Kita cobain aja langsung. Du. Pedesnya, asamnya dapat banget. Pas banget. Oke. Okay. Enak banget. Aku penasaran sama apa lagi ya. Jadi sekarang aku penasaran mau makan gitu ya. Aku penasaran mau makan. Biar gak kenapa-napa Om, okay. Aku sebagai testernya. Okay. Eh, nunggu satu lagi deh, ikan bakar setelah itu. Iya, yep. Dia tadi memanggil-manggil. Ikan apa? Ikan lebang. Bukan. That's right. Oh iya, ini ikan lebang. Ya, ikan lebang.
kayak ikan putih loh om. Ini ikan putih, terus kan ini ikan bawal mas. Oh gitu, berarti gak ada ikan dalamnya? Gak ada. Oke, kita cobain aja om. Ya. Ikan putih yang sekarang sudah menjadi agak kecoklatan berkat digosong-gosongkan. Dibakar maksudnya, digosong-gosong. Masih salut banget deh sama tukang bakar bisa masak di dalam gitu. Tapi tampilan luar, maksudnya di dalamnya itu matang banget, tapi tampilan luarnya itu kayak masih seperti semula. Rasanya lebih gagah. Apa ya? Apa? Lebih gagah? Maskulin? Oh bukan. Maksudnya lebih gimana gitu dari yang Sabah ini? Kalau Sabah ini kan dia lembut gitu. Oh, jadi lebih keras gitu ya? Keras lebih juga enggak. Lebih rasa atau lebih apa? Padat. Ah, padat. Dia lebih padat gitu. Apa sih? Ya. Kita kayak main tebak-tebakan. Iya. Ah, baru lagi dong. Iya dong. Dan enak banget. Kalau cuma pakai sayurnya gimana rasanya? Oh iya. Suka banget sama sambalnya. Oh, gitu. Oke. Ada 3 sayur nih, Om. Mana dulu ya? Ini ada. Ini apa tadi, Om? Pare. Pare. Oh iya, pare. Dia kayak bunga-bunga aja tuh. Kayak bunga-bunga. Siap bunga. Wah. Nah, di dalam sayur parenya ini ada sayur pare. Terus itu dia ada dicampur bawang-bawang gitu deh kayaknya. Iya, bawang bombay, bawang putih. Terus ada cabai merah dan cabai hijau yang dicincang halus gitu. Oke, langsung kita rasakan gimana kah rasanya. Pahit kan, Om? Sama sekali enggak, Om. Oh iya, pare itu biasanya terkenal dengan pahit ya, Om? Iya, benar sekali. Ini sama sekali enggak? Enggak ya. Dan tapi tetap segar gitu, masih tetap renyah sayurnya gitu. Di dalam itu Enggak lembek gitu ya. Enggak lembek. Enak banget. Asin. Asinnya pas, manis juga ada padahal dia tuh sayurnya pahit, tapi enggak ada pahit-pahitnya. Oke. And then what next? Sayur capcip coba gambar. Oke, kangkung. Kangkung. Ini tadi namanya apa? Kangkung, cah kangkung ya? Iya. Kalau untuk cah kangkung ini om, dia pakai tauco gitu. Jadi dia ada kacang-kacangannya gitu di atasnya. Dalamnya tetap sama, dia pakai bawang merah, bawang putih, terus itu pakai bawang bombay, sama ditaruh tauco. Dan yang lebih pentingnya, pakai kangkung. Udah sawi yang nanti ya. Lu enggak sawi kan? Enggak, kan namanya cakau. Iya. Oke. Soalnya kita cobain. Sedangkan kangkung biasa yang dimasak sama ibuku aja aku suka, apalagi kangkungnya ini. Oke, punya? Enak banget. Dia dia masaknya juga masih segar gitu ya, nggak layu, nggak sampai hitam gitu kan. Keren gitu. Masih krenyes-krenyes ya? Jadi dia dikunyah gitu masih krenyes-krenyes di dalam. Enak banget. Ntar ya, aku minum. Iya. Ngulunya mau minum yang mana dulu nih? Mau minum yang berwarna dulu lah, yang lebih. Oke, yang lebih berwarna. Lebih cerah kali ya. Iya, warnanya lebih cerah. Oh, ini tadi namanya? Momo. Oh iya, ini. Jujur saja ku tahu. Oh, bukannya. Bukan itu lagunya. Lupa udah mulai jauh. Oke, langsung aja kita coba. Gimana tuh? Segar banget, Om. Rasanya dapat? Bukan dapat lagi. Mantap. Mantap banget. Asamnya, manisnya juga ada. Kayak siapa? Gak tau. Gak ada kawannya. Oh, oke. Pas banget dimakan sama yang bakar-bakaran gini, Om. Oh iya, benar tuh. Seger banget. Oke, next, lanjut lagi. Apa tadi? Itu sayur apa? Baby. Baby kale. Ya, itu dia.
Jadi kayaknya ciri khas di sini setiap sayur-sayuran itu memang ditaruh bawang putih, bawang bombay, dan cabai-cabean yang dihalus cincang. Dihin cincang halus. Wow. Oke, kita rasain. Masih krenyes ya. Krenyesnya kedengaran loh. Sampai batam sendar. Enak banget. Dia kalau bibi kalian tuh agak pedas apa gimana? Atau enggak sama sekali sih. Oh, iya? Rasanya enak. Manis, lebih tepatnya manis. Oh. Rasanya manis. Iya sih, bibinya memang agak manis. Dan suka sama warna-warna sayur di sini tuh seger-seger semua. Kedengeran ya, Om? Kedengeran. Kedengeran ya sampai yang batang center. Coba deh itunya tuh. Apanya, Om? Itu tuh. Apa nih? Itu. Ini ya. Iya. Oke. Okay. Ini dia. Telur. Terakhir yang belum kita cobain. Telur. Ini telur dadarnya. Uh-huh. Om tadi yang pesen ini ya? Iya. Oke. Okay. Berarti aku harus ngabisin. Wah. Tapi kayaknya ini telur dadarnya beda gitu loh, dia lebih krenyes gitu. Lebih krenyes ya? Coba ya, kita makan. Apakah dia menggemparkan sampai batang senter? Pasti. Telurnya kok bisa krenyes gitu ya? Dia nggak kayak telur dadar yang biasanya aku temuin. Okay. Lebih krenyes ya? Iya, dia lebih krenyes. Tapi telurnya juga, itu menu andalan di sini loh, telur dadar itu. Tadi aku mikirnya gini ya, kalau dia andalan pasti dia ada sesuatu yang berbeda kan Om? Dan ternyata memang benar banget. Jelas, ini ya. Beda banget dari telur dadar biasanya. Satu lagi dong minumannya dicoba. Oh iya? Iya, soalnya itu kan minuman Om tuh. Wah. Maaf kalau dia aja yang ngerasain. Gak apa-apa nih aku yang cobain Om. Om tadi minum banyak di sana. Aku gak rabies kok. Jadi nanti setelah aku Om bisa cobain. Oke deh. Gitu ya? Nah ini dia, ini juga warnanya bikin seger banget ya. Dia ada hijau, ada kuning. Terus ini ada buah apa tadi Om? Buah samo? Buah somboy. Oh, somboy. Somboy. Oh, somboy. Tuh, kita coba ini. Kayaknya asem nih. Ya, rasanya lebih asem dari es momo ini. Oh, tapi seger kok. Berarti dia itu sesuai selera ya. Kalau mau lebih asem, bisa yang dicemcemkan. Kalau bisa mau lebih sedikit. Ya, betul. Belum selesai. Aku putar ini nanti kameranya. Tapi memang benar Om. Memang benar. Yang lebih, kalau seninya nggak terlalu suka asem, bisa pesan yang momo. Tapi kalau suka yang asem, bisa langsung pesan cemcemkan. Karena di sini aja, dia udah ada serigala jeruk. Semuanya enak banget dan pas banget Om. Tapi aku masih penasaran sih Om, ini cita rasanya dapat idenya dari mana, terus ini juga kenapa namanya cem-ceman, ini juga namanya momo. Setelah yang satu ini kita bakalan tanya-tanya langsung sama ownernya. Maka dari itu, Om jangan kemana-mana, tetap di Om Camp. Oke. Okay.